Tim investigasi Pondok Pesantren Al Zaitun memanggil Panji Gumilang ke Gedung Sate Kota Bandung untuk diperiksa terkait kontroversinya yang menghebohkan masyarakat. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung siang ini dengan beberapa poin yang akan digali. Untuk informasinya kita bergabung dengan jurnalis Rifki Nafis dari Bandung, Jawa Barat. Rifki, bagaimana agenda pemeriksaan nanti? Apakah sudah ada persiapannya? Selamat siang Maria dan juga pemirsa, memang betul sekali tim investigasi terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun hari ini, siang ini memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang untuk datang ke Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini ataupun pemeriksaan ini nantinya akan ada beberapa poin atau beberapa hal yang akan digali dan juga dipertanyakan kepada Panji Gumilang, terkhusus terkait dengan dugaan pelanggaran, dugaan penyimpangan yang bahkan sudah viral di beberapa media. Ketua tim investigasi dari MUI Pusat yaitu Firdaus Syam juga mengatakan bahwa Panji Gumilang ini diharapkan untuk memenuhi panggilan tersebut karena sudah beberapa kali dicoba namun sempat terjadi penolakan dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun termasuk juga dari Panji Gumilang. Bahkan Firdaus Syam sendiri mengatakan, bahkan menjelaskan bahwa tidak semua pihak dapat memasuki ataupun mengakses Pondok Pesantren Al Zaitun. Seperti pada kemarin di mana pihaknya mencoba untuk mendatangi dan mengumpulkan data juga fakta terkait dengan pelanggaran dan juga penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun, namun mengalami penolakan dari pihak Pondok Pesantren, bahkan dibuat menunggu beberapa jam tanpa kejelasan sehingga akhirnya baru diketahui bahwa pihak Pondok Pesantren Al Zaitun ini menolak kedatangan dari tim investigasi MUI Pusat. Terkait dengan hal itu pun akhirnya terjadi perubahan jadwal. Karena mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun yang dilakukan oleh tim investigasi merupakan opsi pertama dalam langkah pemeriksaan dan juga pengumpulan data fakta. Namun setelah ditolak, maka tim investigasi bergerak menuju ke opsi kedua yaitu memanggil pengurus dari Pondok Pesantren Al Zaitun, khususnya adalah pimpinannya yaitu Panji Gumilang untuk diperiksa di Gedung Sate hari ini di Bandung, Jawa Barat. Nah, sementara waktu, terkait dengan waktu itu sendiri, kami masih mencoba mengonfirmasi, namun berdasarkan informasi yang kami kumpulkan saat ini, memang akan dijadwalkan setelah sholat Jumat siang hari ini, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Meskipun belum dapat dikonfirmasi apakah nanti sholat Jumat yang dilakukan Panji Gumilang itu akan dilakukan dari Indramayu ataupun di Kota Bandung. Bila mana nantinya Panji Gumilang melakukan sholat Jumat dari Indramayu, artinya akan ada sedikit perubahan waktu terkait dengan perjalanan Panji Gumilang dari Indramayu menuju ke Kota Bandung. Namun hingga saat ini kami masih mencoba mengumpulkan informasi dan juga mengonfirmasi hal tersebut. Dalam pemeriksaan ini juga ada beberapa poin yang nantinya akan digali oleh tim investigasi dari MUI Pusat. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang mencampurkan antara barisan pria dan barisan wanita, kemudian mengucapkan dan juga menyanyikan lagu Yahudi yang sempat menghebohkan masyarakat, kemudian juga pernyataan-pernyataan lainnya yang kontroversial yang bahkan sempat membuat massa akhirnya mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun untuk melakukan demonstrasi. Dan beberapa poin yang disampaikan juga salah satunya adalah dengan ketertutupan dan juga tidak kooperatifnya pihak Pondok Pesantren Al Zaitun termasuk pimpinannya yaitu Panji Gumilang yang bahkan diprotes mengapa bisa begitu lama ini diselesaikan, bahkan tidak memenuhi panggilan dan juga menolak instansi-instansi pemerintah untuk datang dan memeriksanya. Namun saat ini pun kami masih mencoba mengumpulkan informasi terkait kedatangan Panji Gumilang yang dijadwalkan hari ini akan mendatangi Gedung Sate pukul 13 waktu Indonesia Barat bila sesuai dengan jadwal. Dan terkait juga dengan persiapan itu sendiri di Gedung Sate, kami sebenarnya masih belum melihat adanya persiapan-persiapan khusus di mana kami saat ini melaporkan dari Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, dan belum ada terlihat aktivitas dalam persiapan. Kami pun masih mencoba mengumpulkan informasi terkait dengan ruangan mana yang nantinya akan digunakan dan bagaimana jalannya dari pemeriksaan itu sendiri. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Maria di studio. Baik, laporan langsung dari Rifki Nafis, terima kasih untuk informasi Anda.